Halo Lur, halo sobatku. Selamat datang di channel Potterindra. Oke guys, jadi kali ini kita bahas di Last Fortress lagi. Di sini gue mau bahas balesin chat dari Choi Eima. Tolong, saya ada masalah. Garasi satu saya tak boleh create line up. Ditulis situ tim di luar fortress. Jadi saya tak tahu macam mana nak bawa masuk tim semula ke dalam fortress supaya saya boleh create line up untuk lawan zombie di world map. Tolong saya. Oke guys, jadi kali ini kita bahas dari pertanyaan Choi Eima. Kalian bisa klik keluar ya di sini tuh. Keluar di pojok kiri bawah di mana ward tersebut ya. Lalu kalian klik aja di bagian ini ruang kosong. Lalu kalian klik Grand Mission. Di sinilah kita klik aja ekspedisi hero kita. Nah saat ini kita bisa lihat dia bakalan ada masuk ke bagian tenda kita. Kita masuk aja lagi ke fortress kita. Fortress adalah pertahanan diri ya, pertahanan diri alias tank kalian atau tempat lokasi kalian tinggal saat ini. Di sini kalian bisa lihat di bagian bawahnya hero konstruksi kalian itu ada roda berputar. Nah, di roda berputar itu kalian klik aja. Lalu di sini ada gambar bentuk ya. Ada gambar di mana seperti sebuah tenda, bukannya sebuah tank. Itulah kalian mau tambahin gonta ganti hero itu belum bisa, dan tulisannya tim berada di fortress tidak bisa disesuaikan karena ya itu timnya masih di luar lokasi ya. Bahkan kita mau tambahin prajurit-prajurit kita pun juga belum bisa karena belum komplit juga untuk tempat-tempatnya. Jadi kalian harus panggil lagi untuk tim kalian. Kalian bisa panggilnya dengan cara pergi ke dunia lagi. Lalu kalian cari aja create line up garasi kalian atau tank kalian ya. Kalian klik aja, lalu kalian akan diarahin, selalu kalian klik kembali. Nah dia bakalan kembali dalam beberapa detik atau yang tertera di situ ya. Gremisun itu dibutuhkan karena saat kita mau war tapi tempat lokasinya jauh, kita bisa untuk berkemah di tempat dekat musuh tersebut. Setelah itu kalian bisa open bar di dekat-dekatnya dan dia bakalan balik lagi ke bagian Grand Mission lagi guys, seperti itu. Dan kalian bisa cek videonya itu ada di short video gua atau bahkan ada di bagian perang war antar player-player banyak ya, satu lawan banyak dengan menggunakan Grand Mission gitu guys. Oke lah, mungkin segitu aja untuk video kali ini tentang pembahasan Grand Mission dan untuk menjawab pertanyaannya dari Eima ya. Jangan lupa bahagia, see you next time, and bye-bye.